air putih dulu ntar ibu ya, biar turun tensinya sedikit ya. Deg-degan kali ya? Oh, baru suntik pertama? Oh ya udah. Alhamdulillah hari ini kami di Pemda Kabupaten Tangerang kedatangan Komandan Diklat TNI Bapak Letjen TNI Patsuni beserta seluruh jajaran yang hari ini melihat giat dari vaksinasi di Citra Raya yang dilakukan oleh tim Dokes dari Diklat TNI sebanyak 122 personil yang sudah membantu selama 10 hari membantu memberikan vaksinasi kepada masyarakat Kabupaten Tangerang kurang lebih 300.000 jiwa dalam 10 hari. Dan ini mempercepat proses vaksinasi yang tadinya hanya 57% sekian. Per hari ini tanggal 31 Oktober kita sudah mencapai 70,2%. Jadi sudah mencapai target sebelum jatuh di bulan November nanti. Dengan perolehan total 1.700.000 jiwa lebih. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panglima TNI, Pak Komandan Diklat, dan juga Pangdam Jaya yang sudah membantu percepatan proses vaksinasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Insya Allah, di bulan November ini kami akan melakukan vaksinasi dan kita bisa mencapai target 2 juta jiwa sebelum bulan Desember sesuai dengan target ya. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kapolres Tangerang dan juga Kodim 0510 yang sampai hari ini terus bahu-membahu dengan pemerintah daerah untuk membantu program percepatan vaksin bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Kami sekali lagi mengajak dan menghimbau kepada masyarakat yang belum tervaksin untuk hadir di gerai-gerai vaksin baik yang ada di RW, RT masing-masing maupun desa, puskesmas, dan juga rumah sakit terdekat agar percepatan imunitas warga bisa kita raih sebelum berakhirnya tahun 2021 ini. Dan tentu saja ingat, jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, harus terus kita terapkan.